pagi, ketemu lagi dengan saya Bagus Agung. Hari ini saya mau eksplor sebuah air terjun yang berada di Dusun Pucuk, Desa Bantas, Kecamatan Slamet Timur, Kabupaten Tabanan Bali. Air terjunnya berada di bawah sana. Ayo kita coba cari sebelah mana air terjunnya. Ini merupakan pabrik aspal, pengolahan aspal. Kita turun di samping pabrik aspal ini. Nah. Ini adalah Sungai Yeh Pucuk. Inilah yang akan menjadi air terjun jatuh ke Sungai Yeh. Oh, ya, silakan. Ayo kita ke sana. Ya, inilah sisi atas dari air terjun Yeh Pucuk ini. Kita lihat airnya lumayan bagus dan air terjunnya di bawah tanah. Jatuh di bawah tanah. Tingginya kira-kira 15 meter. Ayo kita coba cari sisi bawahnya. Ayo kita ke bawah. Sekarang kita coba cari sisi bawah air terjun karena nggak bisa turun, terjal sekali. Mudah-mudahan ada tempat untuk turun. Lihat buah ou. Ini sebenarnya bisa dimakan. Rasanya gak sepet. Ini bisa mengganti makanan kalau keadaan darurat. Yang merah-merah ini bisa dimakan. Enak banget. Lumayan sebagai pengganti nasi kalau kita darurat makanan. Di sebelah sini kita bisa melihat tanaman yang pohon yang sangat bagus. Bagus sekali. Pohonnya bagus sekali. Tebingnya bagus sekali. Dan air terjunnya di sebelah sana. Saya sekarang sudah berada di sungai di bawah, cuma masih jauh ke utara dari air terjun. Kita lihat di sini. Ini adalah hulunya, air terjun Yeho. Yang di sini Yeho ini di hulunya, di depan, di utara, di Jatiluwih banyak banget air terjun. Di sini kita lihat pohon besar. Eksotis sekali kayunya, dan kita melihat tebing-tebingnya di sini. Sangat bagus. Dan air terjunnya berada di sebelah sana. Ayo kita ke sana sekarang.
Saya sekarang berada di sisi bawah dari air terjun Yeh Pucuk ini. Kita lihat air terjunnya dari dua tingkat. Tingkat pertama sekitar 15 meter. Yang di bawah ini sekitar 5 meter. Jadi kira-kira tingginya totalnya sekitar 20 meter. Kita lihat air terjunnya lumayan bagus kalau dikembangkan sebagai salah satu objek wisata air terjun di Tabanan. Kita lihat kelilingnya. Ini adalah Sungai Yeho. Di sana hulunya. Dan di sana hilirnya menuju ke pantai. Kita lihat di sini tebing-tebingnya sangat bagus. Saya berada tepat di sisi bawah air terjun. Kita lihat ini jatuh dan di atasnya sekitar 15 meter. Dan dia airnya jatuh ke sini dan jatuh ke sungai di sebelah sana. Sekian liputan saya dari air terjun ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel saya, Bagus Agung Adventure. Agar lebih bisa memberikan informasi seputar air terjun ataupun tempat-tempat eksotis lainnya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton video-video saya. Top banget.